ketemu lagi di vlog ya, di vlog saya. Untuk kali ini saya bersihin jamur kuping yang saya panen di lapangan golf tadi. Sampai rumah saya langsung bersihin. Kotor-kotor amat sih enggak ya, paling kotornya dari dahan-dahan kayu, dari debu-debu kayu. Ntar saya bersihin sampai bersih. Udah itu baru dicuci bersih dan direbus sekitar simpan di freezer. Sebagian mau saya masak langsung. Ikuti terus vlog saya ya, jangan di skip. Dapatnya satu panci penuh loh, pancinya sampai kepenuhan. Ini direbus dulu, habis dibersihin tadi ya, dicuci bersih terus direbus sekitar 20-30 menit, terus nanti bisa kita simpan di freezer. Dan sisanya nanti dikit saya langsung masak ya, pakai bok choy. Thank you.
Oke guys, masakannya sudah jadi. Ini dia penampakannya. Saya yakin ini rasanya enak. Saya cicipin dulu ya. Ya, ini kenapa saya kalau masak sekarang ini saya nggak pernah pakai cabai. Karena minggu lalu saya pakai cabai, cabainya super pedes banget, banget pedesnya itu sampai mulut saya ini sariawan semua, crack semua. Saya takut. Ini nggak pakai cabai, tapi dijamin enak ya. Lanjutin makan dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu.